Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari FNN, Forum News Network FNN. Saudara, kemarin kita sudah sama-sama ikuti, kita ketahui bagaimana dua persidangan Habib Rizik Syihab sudah divonis. Untuk kasus kerumunan Megamendung, Habib divonis denda 20 juta rupiah, subsidiar kurungan 5 bulan. Jadi kalau Habib tidak membayar dendanya, maka Habib harus menjalani kurungan pidana selama 5 bulan. Yang kedua, kerumunan di Megamendung itu jatuh vonis 8 bulan penjara. Nah, soal ini saya cuma mau menginfokan yang beredar di grup-grup WA, ya. Sekilas info sidang vonis IPHRS hari ini, maksudnya kemarin ya. Kasus Megamendung divonis hukuman denda 20 juta. Jika bayar denda, maka beliau bebas. Kasus Petamburan divonis hukuman penjara 8 bulan, dipotong masa tahanan. IB sudah ditahan selama 6 bulan, sisa 2 bulan. Harusnya bebas. Doakan tinggal satu lagi, kasus Rumah Sakit Umi, semoga vonisnya bebas murni. Ini kasus Umi ini konon mau diputus tanggal 3 Juni. Ya. Nah, ini yang dengan latar belakang warna hitam, kemudian tulisannya putih, memang menjadi sangat kontras. Dan saya nggak tahu apa motivasi si pembuat meme atau flyer ini, tapi kalau saya membacanya, memang di balik ini masih ada kegelapan. ini namanya, maksud saya apa ya? Namanya penilaian subjektif ya, perkiraan subjektif yang tentu saja masing-masing bisa berbeda. Jadi ini hitam dengan dasar putih, tapi di sisi lain dengan warna putih ini ingin menunjukkan bahwa ada harapan, ada harapan kebenaran yang benar akan tegak. Tapi saudara, terlepas dari ini semua tadi yang saya bilang sebagai sebuah apa namanya penilaian subjektif, ada yang menarik dengan dua vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada sidang kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan. Yang pertama tadi disebut denda 20 juta, subsidiar 5 bulan penjara. Yang kedua adalah penjara 8 bulan. Dan kalau dihitung potong masa tahanan sejak Desember, ya Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, maka 5 bulan ya, 5 bulan berarti masih 3 bulan. 3 bulan dari 5 bulan dari 8 bulan itu sudah lebih dari 23, 2 per 3 hukuman yang dijalani, dan itu artinya bisa, artinya bebas juga. Nah, saya sempat kontak dengan Aziz Yanuar, pengacara Habib Rizik, salah satu tim anggotanya, tim pengacaranya maksud saya. Dia mengatakan, sebelumnya dia kirim WA ke saya dengan ponis-ponis ini, Habib Megamendung 20 juta, alhamdulillah. Lalu Petamburan 8 bulan, alhamdulillah. Saya kok pikir kok dua-duanya alhamdulillah. Maka saya kontak via telepon pada yang bersangkutan. Saya tanya, Aziz, apa yang terjadi? Ya gini, tadi dia bilang cerita ponisnya segini. Terus saya tanya lagi, bagaimana sikap Habib? Habib pikir-pikir. Teman-teman pengacara lain gimana? Teman-teman pengacara lain juga pikir-pikir. Jaksa juga pikir-pikir. Tapi lalu dia bilang, tapi saya secara pribadi nih ya, dia bilang, secara pribadi saya berpikir sudahlah, terima saja gitu loh. Itu obrolan untuk kasus yang Megamendung ya. Udah terima saja. Loh, kok begitu, Jis? Iyalah. Kita kalaupun maju lagi, nanti akan kita buang-buang waktu, energi yang tidak ada jaminan bahwa ini akan menjadi lebih ringan. Gitu. Apalagi kalau dengan logika tadi ya, udah bayar 20 juta selesai, keluar. Ya benar juga ya. Terus saya bilang ini, Jis, tapi nanti kalau gitu aku kutip sikap Habib dan teman-teman pengacara saja ya. Sikapku nggak usah aku kutip. Dia bilang, ketawa dia, tadi saya udah ngomong sama media lah, iya udah ngomong sama wartawan. Ya udah, makanya dalam video kemarin yang saya buat tentang vonis 20 juta denda itu, saya cantumkan juga obrolan semacam ini kepada Anda wahai para penonton bagai di channel. Nah, kembali ke soal jenis-jenis vonis tadi, buat saya ini sesuatu yang mengejutkan, juga mengembirakan ya. Mungkin kita bisa berpendapat, karena kalau kita mau ngomong soal hitam putih, idealisme ya, Habib tidak bersalah gitu loh. Maka jangankan 8 bulan atau 5 bulan penjara, satu hari pun beliau tidak boleh dipenjara karena beliau tidak bersalah. Itu setuju saya. Tapi dalam konteks situasi seperti sekarang, ketika penguasa begitu berkuasa, begitu otoriter ya, bahkan juga diktator seperti ini, begitu
ketika hukum berada di tangan kuasa, dilipat, ditekuk, dibalik, dijungkir balikan begitu rupa untuk kepentingan mereka, tentu seperti kata Ajis Yanuar tadi, cukup berisiko apabila kita mengajukan banding. Nah, justru yang saya katakan mengembirakan adalah karena begini, sebelum vonis dijatuhkan dan di awal-awal sidang, kita semua hampir sepakat nih, kita ini maksudnya umat Islam, para pecinta Habib ya, hampir semua sepakat kita Habib akan dijatuhi hukuman yang cukup berat, minimal akan disimpan sampai 2024. Anda baca kan bagaimana tuntutan jaksa terhadap Habib, selain hukuman pidana, Habib dituntut untuk sampai melepaskan kewarganegaraan. Habib dituntut tidak boleh aktif dalam politik. Habib dituntut untuk melepaskan haknya mengajar, tidak boleh mengajar. Habib dituntut tidak boleh memilih dan pilih. Jadi begitu banyak, bahkan yang paling konyol adalah Habib harus melepaskan hak walinya. Ini konyol sekali, kalau hak wali itu kan melekat pada diri seorang muslim, seorang laki-laki muslim. Begitu dia punya anak perempuan, menikah, maka dia yang paling berhak menikahkan anak perempuan. Ini urusan syariat gitu loh. Kalau kemudian pada banyak kasus, banyak orang tua bapak menyerahkan, menikahkan anaknya kepada wali yang lain, yaitu biasanya penghulu, ya itu monggo-monggo saja. Tapi secara syari, secara aturan hukum Islam, bahwa orang yang paling berhak menikahkan anak perempuan adalah si bapak kandungnya itu, kan begitu. Dan ini yang dituntut oleh jaksa juga untuk melepaskan hak walinya. Tentang dilarang mengajar, Anda bisa pahami nggak, Habib itu seorang guru ya. Guru kan tidak harus di kelas, di sekolah ya. Guru adalah orang yang mengajar. Nah, seorang guru dilarang mengajar, Anda bisa bayangkan nggak? Dan bagaimana ketika seorang Habib Rizik Sihab, pengajar yang kita tahu wawasan Islamnya luas, pemahaman agamanya bagus sekali, ketika misalnya dia akan mengatakan dalam memilih pemimpin, Al-Quran mengajarkan harus begini, 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 begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh pilih orang munafik dan sebagainya. Ini yang ditakutkan oleh rezim, sehingga jaksa memasukkan tuntutan supaya Habib dilarang mengajar. Juga termasuk soal dilarang aktif dalam politik selama berapa tahun gitu. Dan itu disetel minimal sampai 2024 gitu loh. Jadi di mata rezim ini, Habib ini benar-benar sosok yang mengerikan, musuh utama yang membahayakan kelangsungan kekuasaan mereka untuk memuaskan hawa nafsu dan kebodohan mereka gitu. Hawa nafsu dan kebodohan mereka. Nah, langsung kita membayangkan bahwa Habib akan divonis minimal sampai 2024, artinya setelah perhelatan pilpres atau pemilu berlangsung. Karena kalau Habib di luar bebas, akan sangat berpotensi mengganggu kepentingan kelangsungan kekuasaan mereka dengan pidato-pidatonya, dengan ceramahnya, atau bahkan misalnya nanti ada lagi tokoh lain yang didukung oleh umat Islam, tidak yang kemarin deh maksud saya ya, si macan yang berubah menjadi meong itu, yang Pak Timbul menjadi tenggelam. Lalu Habib jadi jurkam tokoh itu yang diyakini benar-benar bersih, kan widih, dahsyat betul kan. Nah, ini yang dalam konteks ini, maka saya katakan tadi bahwa putusan hakim tentang 5 bulan denda 20 juta atau subsidiar kurungan 5 bulan itu menjadi sesuatu yang aneh tapi sekaligus mengembirakan, atau menjadi sesuatu yang mengembirakan sekaligus aneh gitu. Juga termasuk yang di Petamburan 8 bulan, Habib sudah tahan 5 bulan, tinggal 3 bulan. 8 bulan itu lebih dari 2/3 masa hukuman. 2/3 masa hukuman yang 8 bulan. Jadi secara teori harusnya Habib langsung bebas juga. Nah, makanya tadi di sini dikatakan bahwa doakan tinggal satu lagi kasus rumah sakit Umi, semoga vonisnya bebas murni, ya kan? Rumah sakit Umi, semoga vonisnya bebas murni. Tentu saja kita berdoa untuk kebaikan Habib dan perjuangan Islam, umat Islam di Indonesia. Nah, kembali ke soal tadi, apa yang terjadi sesungguhnya, ini menarik sekali. Apakah penguasa sudah bergeser sikapnya terhadap Habib, tidak lagi menganggap ini sebagai ancaman yang mengerikan sehingga harus disimpan, dikurung sampai 2024 minimal, atau ini strategi lain gitu loh ya. Banyak spekulasi yang berkembang di grup-grup WA misalnya. Ada yang mengatakan, ini berarti rezim sudah mulai berubah. Rezim sudah mulai tidak menganggap Habib sebagai orang yang berbahaya, yang dikhawatirkan, yang
gawat dan sebagainya sehingga tidak perlu disimpan. Nah, tapi memang kalau untuk bebas murni juga rezim akan kehilangan muka. Makanya hakim diarahkan ini dugaan saja, analisis saja ya, bukan saya yang ngomong. Maka diarahkan vonisnya adalah seperti itu, yang tentu saja itu bisa dianggap mengembirakan Habib Rizik dan para pengikutnya. Tapi pada saat yang sama penguasa juga tidak kehilangan muka. Tapi saudara, ada juga sebagian teman yang menulis di grup-grup WA, ya memang ini pemerintah sudah berubah, tapi hukuman ringan ini tidak serta-merta membuat sikap pemerintah terhadap Habib ini bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang menjadi lebih baik gitu. Kenapa? Alasannya karena kalau penguasa ngotot dengan kasus kerumunan-kerumunan prokes-prokes ini, yang jaksa mengotot pada awalnya sebagai kejahatan prokes, tapi Refli Harun mengatakan, oh tidak, itu hanya pelanggaran prokes gitu kan. Kalau itu sebagai kejahatan prokes, maka semua orang yang melakukan pelanggaran prokes harus ditindak sebagai pelaku kejahatan prokes. Dan itu banyak daftarnya. banyak banget dari kalangan penguasa saja. Ada Gibran di Solo, ada Bobby di Medan, bahkan ada presiden sendiri berkali-kali di Maumere, di NTT, di Lamanele, di NTT juga ya. Itu luar biasa. Jauh-jauh lebih dahsyat. Yang terbaru pejabat publik adalah Kofifa Indar Parawansa. Walaupun Indar Parawansa sudah menyatakan permohonan maaf sambil membela diri bahwa itu angle kamera mengambil sudut yang seolah-olah terjadi kerumunan. Jadi meminta maaf tapi menyalakan angle kamera. Tapi satu hal, whatever ya, dalam hukum kita, permintaan maaf tidak otomatis menghilangkan sanksi pidana. Itu ya yang paling penting ya. Nah, kembali soal tadi, kalau penguasa ngeyel menjerat Habib dengan pasal-pasal kerumunan prokes-prokes ini, maka kemarahan umat akan semakin banyak. Jadi ada kemungkinan Habib akan dilepas, tapi segera dibidik dengan kasus-kasus lain yang dianggap lebih aman oleh penguasa untuk dimainkan. Nah, apa kasusnya? Kalau kata orang sebelah, yo jangan tanya saya, bukan urusan saya. Tapi kita sama-sama tidak tahu, dan saya terusnya, mungkin kita semua juga tidak ingin bermaksud mendahului takdir Allah. Yang sekarang kita baca adalah bahwa sekarang ada vonis 5 bulan dan 8 bulan, 5 bulan kurungan yang tidak harus dijalani apabila Habib membayar denda 20 juta, dan 8 bulan kurungan yang seharusnya juga sudah habis masa tahanan karena sudah dipotong masa tahanan, dan ditambah itu sudah lebih dari 2/3. Itu yang tampak kasat mata. Sementara tentang spekulasi ini, spekulasi itu, analisis ini, analisis itu sah-sah saja, monggo silakan, kita memang bebas untuk menyatakan pendapat. Tapi saya cukup ngeri, saya pribadi, Edi Mulyadi, ngeri membayangkan apabila analisis kedua itu adalah benar adanya, bahwa Habib sengaja dilepas untuk disiapkan, dibidik dengan kasus-kasus lain yang dianggap lebih aman dimainkan oleh penguasa. Nauzubillah min zalik ya, kita berserah diri pada Allah, hasbunallah ni'man wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. Kita berdoa. Sebentar. Oh, sebelum ditutup, saya ingin memberikan informasi bagaimana komentar netizen terhadap tayangan saya yang kemarin denda 20 juta. Itu ada netizen Iin SBY ya, mari kita donasikan uang kita untuk menebus denda beliau. Kami dari Lombok Timur siap untuk ini. Allahu Akbar. Waduh. Iin SBY tapi Lombok Timur ya. Mari kita donasikan uang kita untuk menebus denda beliau. Kami dari Lombok Timur siap untuk ini. Allahu Akbar. Ini ada 21 balasan. Pangandaran, insya Allah siap. Wah, dari Anita. Lalu ada Lord Cyber, insya Allah siap. Lalu ada Wahyudi Yudi, setuju donasi dalam bentuk uang receh logam pecahan Rp500. Biar rezim ini tahu dan sadar kalau kemampuan otak rezim hanya bernilai recehan. Wah, gawat nih. Ya, kebaca nggak ya tuh yang ada tanda ikon 3, 4 ya, itu ya. Orang nyengir ya. Saya baca ulang. Dari Wahyudi, Wahyudin Yudi, setuju donasi dalam bentuk uang receh logam pecahan Rp500, biar rezim ini tahu dan sadar kalau kemampuan otak rezim hanya bernilai recehan. Gila ya. Ada banget setuju. Ada lagi
jangan nanti donasinya diaudit terus diakalin buat dikorupsi sama kayak dana kemanusiaan untuk Palestina. Netizen ya. Lalu sangat setuju sekali, ayo semangat, tapi kemana transfernya, harus yang jujur dan amanah, oke. Lalu ada lagi dari Tengku Gunawan, nanti takutnya diblokir pula, tanda seru 3. Lalu ada Lilah, Cirebon Asiap katanya ya. Lalu ada lagi Joko Supadi mengatakan, sudah ada yang usulin tuh koin untuk keadilan, kumpulin koin Rp100 untuk bayar denda IBHRS. Wah, aduh. Ini ada Irat Damis ya. Habib Rizik kan sudah bayar 50 juta, ada uang wajib Habib Rizik 30 juta lagi harus dikembalikan lagi. Habib Rizik sudah jalan hukuman, udah 50 juta, gak ngerti nulisnya gimana nih. Gak ngerti, aduh maksudnya apa ini. Ada Edi Setiawan, setuju kita donasi sebagai perlawanan rakyat atas ketidakadilan. Yeah, ya. Lalu ada Yazozi Gaming, mantap, dengan senang hati saya nitip 100 ribu. Transfer kemana nih? Maaf, cuma sedikit. Wow. Jadi saudara, ini suara netizen ini sebetulnya menjadi sinyal pertama bahwa mereka cinta Habib Rizik, ya kan? Kedua, bahwa mereka bersedia berkorban untuk Habib Rizik. Yang ketiga, bahwa mereka sudah sangat muak dan sebal dengan kekuasaan oleh penguasa, dengan penguasa. Nah, ini yang harusnya ditangkap dengan baik-baik oleh divisi cyber Polri kita, bukan untuk memata-matai dan kemudian memenjarakan dengan dalih bermacam-macam, tapi ini dijadikan sebagai bahan koreksi dan masukan. Oh, rakyat gue kayak begini ya. Coba perhatikan setiap acara apa saja yang ada presiden, bagaimana respon netizen gitu ya. Ketika presiden datang ke lokasi bencana dengan foto sendirian, lonely aja, seolah dia doang jagoan yang tidak ada. Itu komentar di bawah itu pedas, ngeri, dan seterusnya sebagainya. Ngeri sekali. Jadi ini harusnya menjadi masukan. Tapi nggak tahu apakah kebijakan pimpinan Polri seperti itu atau tidak, saya nggak tahu. Atau memang di PC Cyber Polri dimasukkan hanya untuk kamu ekstrim, kamu radikal, kamu punya bibit-bibit melawan pemerintahan yang sah, dan seterusnya sebagainya. Oke, saya ingin kembali ke pokok awal tadi bahwa 8 bulan penjara untuk kasus Petamburan dan 20 juta untuk kasus Megamendung yang menurut pengacaranya Ajis Yanuar itu alhamdulillah. Ya. Karena dalam analisis dia, kalau maju lagi mending belum ada jaminan, tidak jaminan akan lebih ringan. Begitu, kita doakan semoga Habib dan orang-orang siapa saja yang teguh istiqomah di jalan dakwah Ammar Ma'ruf Nahi Munkar, Allah lindungi, Allah beri kesehatan, Allah beri balasan yang sangat baik di dunia dan akhirat. Terima kasih. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.